Majunya kita obral aja yuk. Majunya diobral aja yuk. Berat kayak beban hidup. Dah. Angkat nih. Angkat dulu. Ais lengan deh. Jangan gitu anjing ini berat kawan. Berat ya? Berat. Berat. Supaya ini berat. Ini berat kan? Ini nyari tangga soalnya. Jalannya Hendrik. Nih. Wah, anjir. Pindahan hari terakhir. Gila. Hari ini adalah pindahan yang paling berat. Tapi ini tanganku udah mulai cedera. Nih, sebelah sini nih. Nih, ini nih udah sakit banget nih guys. Ini nih kalau diginiin ini sakit banget, sumpah. Kacau nih, ini sakit bener. Parah banget sakitnya. Kalian tau gak ini jam berapa? Jam berapa guys, lihat. Jam 12 siang. Harusnya jam istirahat nih. Tapi lihat yang terjadi. Dia mindahin dong. Tuh, jadi lemari kalau kalian ingat vlog yang sebelum-sebelumnya, yang sebelumnya lagi. Yang 2 tahun lalu yang pindahan kan kita naikin lemari itu dari sini ke atas. Sekarang dari atas ke bawah. Welcome to dunia pindahan. Ya gimana guys? Ya gitulah pokoknya. Ya aku sih berharap ini pindahan terakhir. Bukan pindahan terakhir ya. Ini pindahan, ya benar pindahan terakhir dalam rangka rumah ngontrak. Dan langsung karena kalau ada rezeki tahun depan udah bisa kebangun rumahnya pelan-pelan. Karena di Bali itu mahal banget tanahnya guys, sumpah tanah di Bali itu mahal banget anjir. Kalian tahu satu are enggak? Satu are itu di angka 800 juta. Satu are. Satu are itulah 10 meter persegi. 100 meter persegi. Jadi 10 kali 10. Jadi ya 10 kali 10 gitu. Nah, itu tuh harganya 800 sampai 1M. Itu di area-area dekat-dekat kota lah. Tapi kalau di pinggiran itu dapat harga 300, 400. Ya kembali lagi. Aku lebih suka tinggal di agak perkotaan, jadi budgetnya mungkin di kisaran 700 sampai 1M itu untuk tanah satu are. Gila harga tanah guys. Ya udahlah gitu gitu. Tahu kan maksudnya gini loh. Nah, harga tanah. Terus. Tahan tali. Nah. Di situ benerin ya. Ya terus. Di situ benerin. Turun. Terus. Wes. Kenapa sih bingung? Sing di. Jone. Lah enggak toko kene kok langsung delok. Aduh. Diulur gitu loh, ditahan sama diulur. Ngeri kaget sih Mbak. Bahaya Mas. Bahaya toh. Kira ndur kurung layangan pada. Wes, cepetan kok. Talinya lepas ke sana ya. Apa? Tali biru kak. Yuk. Biru lu. Oke. Jangan didorong, Terus. Oke. Oke.
Ayo, sing seger, sing seger. Sing seger, monggo, sing seger. Ayo. Cendol 18, Anjay. Yo, sing seger, monggo, monggo, sing seger. Ambil sih, sing seger, seger. Ambil. 18. Sit nih, kakak. Mantap, cendol 18. Anjay, anjay, cendol, mantap, mantap, cendol. Siapa lu? Mas. Oh. Nah, turun, look, yo, wes, turun. Ulur, ulur. Tali, tali, tarik. Ulur. Ya, ya, ya. Aman, aman, landing, landing. Turun, ulur. Ulur. Ya, dah turun. Ngono lah, Jri. Nah, mari kita lakukan. Gak ini, Jri. Mangan ini gak cedungi saja. Enggak, aja ngono cok ya. Bah aja iki. Lepok nang mir ngono. Driver lalu galan. Blok. Loh, iki. Ya piye blokmu? Loh. Loh. Iku lho enek lampune kok. Wes, mepet ya. Kena kocok mana? Aduh, kena kocok. Hei. Udah apa sana? Oh, tutup, Pak. Tutup, Pak. Tutup. Ya. Enggak apa. Enggak apa-apa. Pijet. Oke. Ini barang yang tadi kita pindahkan. Terus ini di bagian dalam. Ini sudah ya selayaknya bukan rumah, Anjay. Tuh, masih belum kelar. Yang kemarin tuh baru aku kelarin bagian sini, guys, tuh. Ini kan nanti bakalan dipasang nih. Jadi ini semua tak taruh di sini. Ini adalah beberapa penghargaan, lihat. Perusahaan PT Kreatif Media Putu Puspa tuh KLU-nya semuanya di sini. Ini baju-baju, pokoknya ini dipakai buat gudang-gudang itu, guys. Nah, ini nih apa bed cover aku masukin di sini semua, udah tak rapiin. Nah, ini tinggal nanti besi bakalan dipasang di sana untuk gantungan baju-baju. Tuh, ini meminimalisir tempat banget, guys, sumpah. Karena tempatnya kecil kan. Jadi apa-apa harus diminimalisir banget nih. Tuh. Itu kado-kado dari kalian ada yang masih inget nggak? Tuh. Aku masih pasang loh di sana, nggak aku buang. Hah? Apa? Komentar gimana? Oh. Naik. Naik ya. Butuh cahaya komentar gimana? Naik. Kali aja butuh cahaya. Aduh, butuh cahaya pulas. Ya, tata rakit. Masuk dulu baru turun. Nah, Sekarang. 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 Sekar
Masuk dulu, sana dulu. Dorong. Mana kacau? Oh. Betul barisan itu udah. Jal. Lurus, terus. Sebelah kiri, kamar kiri, kamar sebelah kiri. Sebelah kiri. Oh. Kamar kiri. Iki. Ya. Sebelah kiri dulu. Yang pertama kan dua. Pertama. Nama. Yang kedua kecil. Barat dulu terus. Lurus dulu. Apa mau ngulang terus nang? Bengkok saya bengkok. Saya kiri sebelah punggung. Iya. Dorong. Angkat. Angkat aja. Kocok didorong. Ini kocok. Melebu ya orang lah. Aku puasa. Angkat. Ah, udah berdiriin situ. Di pojokan. Nih, sampah nang diku. Yo. Hilang ya. Biasa tambutan teh. Ini mati. Mau ngis-ngis. Anjay. Channel. Ini sudah hari keberapa aku pindah, guys? Sekitar aku tuh udah persiapan dari 4 hari atau 5 hari yang lalu tuh. Jadi kan banyak barang-barang yang dari lantai 2 aku bawa kemarin kan sama Hendrik sama Bayu, sama Hendrik aja. Terus pada telepon, sabar. Halo? Gimana? Ya? Vakumnya kamu bawa dua-duanya? Vakumnya? Yang di atas masih ada, yang di bawah enggak? Oh iya. Kenapa? Oke. Gak apa-apa. Ya wis. Ntar kalau Hendrik berangkat sama Bayu nitip charger dong, yang bateriku 8% loh. Gak kaget ya, iya. Ya wis. Ya. Hah. Puspa tuh di rumah tadi ngebantuin beberapa packing-packing barang yang di kulkas. Terus kalau yang cowok-cowok membantu pindahan ini. Sumpah capek banget, guys. Dari ini aku harus ngebersihin dulu bagian dalamnya biar aku bisa tata-tata baju-baju di dalam. Nanti aku bakalan cari jasa servis jasa bersih-bersih aja deh. Enggak bisa nih, guys, kalau aku bersih aja deh. Peralatannya Puspa itu guys paling banyak. Terus tadi kita ngebor-ngebor bagian atas. Oh ini mulai melap. Apa nih? Sekarang nih banding. Kacau. Nah, bang Puspa yang melap nih. Mana sih ngitung tuh? Kebanyakan barang, guys. Ini pun nanti beberapa barang-barang nggak bakal kemasukin di sini, maksudnya dikasih ke orang. Ada yang mau gorden, silakan ambil. Ada yang mau ini, silakan ambil, gitu-gitu. Makanya kalau teman-teman mau, bolehlah. Berarti tinggal bersihin ini. Abis ngapain tuh bang? Aku mau narik dana aku. Karena cibi widget sing
Singkat-singkat, segar-segar, ceng. Gila, nih lihat. Mau ngeliatin ya. Barang-barangnya. Ini kan belum. Terus sebelah sini. Terus sebelah sini. Itu ada beberapa barang yang bakalan kita pindah nih. Kayak kaca-kaca. Nih, kita pindah. Terus yang di sini ini kan enggak tahu di antara nanti ada yang mau atau tak biarin di sini. Hah? Modal 35. Menang loh. Nyen main. Nyen main. Oh, Hendrik. Mana aja? Hendrik. Menang. Saya cas HP. Sambil pilih-pilih aja dulu, nanti sisanya saya yang jual. Wih, coba Rolex hijau. 15.000. Itu dah susah lagi dapetnya. Iya Ci, eh Rolex hijau nih. Cile. Nih, ayo putin cari. Susah lo tuh nyarinya. Wah. Iya, wah Rolex hijau Ci. Sok Mariner. Yolek. Semangat. Yolek. Nenek. Gung. Ah, Yolek tuh. Yolek. Ini bagus. Angie, Om gitu. Halo. Bau pak enggak halo. Katanya. Ayo. Angie coba pakai kacamata. Nah. Ini udah malam dan ini udah dipasang tadi apa tiang-tiang gini. Ini buat baju-baju kan. Jadi ini buat baju-baju kayak yang kemarin aku bawa ke Jepang, baju-baju winter tuh. Nah ini beberapa baju-baju winter. Ada 2 kardus baju-baju winter dan itu tak pindahin ke area sini. Jadi tak pasang area sini aja deh. Hah, akhirnya kelar. Wah, gila. Ini aku mau ngetes low light, guys. Wanjay. Wanjay seperti pagi. Ini kalian mau lihat pagi hari enggak? Wow, anjay. Wah, anjay. Terang sekali, guys. Jadi ini barang-barang mau kita jual. Ada yang berminat enggak? Ini semua aku jual nih. Gimpet deh. Nah ini gimpet melang lagi. Terus, terus, up. Mulai cocok ya di supir truk.